gorengnya. Jadi goreng dewek nggak mau. Itu tas buat kamu tuh. Ini buat kamu. Mah, orangnya mama nanti kemakan papa nanti marah. Orangnya nyerapin gue. Makin mah. Ini pedes. Ngapain sih beginian? Ini cimori. Ya, Mak. Muci rasanya pasti loceng. Susu. Rasa apa nih? Pisang coklat. Kok ini ada rambutnya sih? Kok ada dua? Yang satu berarti? Cuma dua yang gak apa-apa. Ya enggak lah. Dimakan kalau memang udah dicampur sama bumbunya. Ya enggak, beda. Kok enggak diaduk? Bedain nama itu lah. Siapa yang mana? Otak. Enggak pakai toge. Mana? Dua-duanya. Masa pecel-pecel isinya ginian, lopor. Lopor sama daun bayam, labu, udah. Tuh. Apa namanya kopis? Tuh. Bukan kopis ini pakainya, dia lopor, sawi. Ya rasanya blenyek. Ya dinikmati aja deh di situ begitu. Emang pecel biasanya isinya apa? Ini ulekan dadak ini. Ayo buat ketoprak. Ketoprak ketok. Enggak tahu dia udah dibungkusin dari rumah katanya. Bungkusin begitu? Hmm. Di mana beli? Soliman. Soliman, jauh amat. Kok bisa ngeliat beginian? Jalan-jalan ya. Ya udah tahu dari dulu udah lama yang kita beli itu. Sering beli di situ kok. Aya simpan itu kelapa. Hai. Masih kangen lagi. Apa? Gue sejauh aja mau kemana ya. Nanti belinya disuruh-suruh. Nanti aja kalau mau ke dapur, kalau papa pas kedua mau nitip. Jadi kan gak nyuruh. Tas, nitip ya tas. Suruh-suruh baik. Kamu disuruh-suruh. Baik nurut, nanti kok bisa nyuruh orang? Caranya menyuruh begini harus ada wibawanya. Jangan diurut ngambek. Masuk. Kok ada yang pahit ya, Mah? Apain ya? Pare kah? Pare kayaknya. Tahu dah. Pahit toh. Wasabinya toh. Pare kayak ini, pare ini. Bukan labu ini. Labu. Oh, baru makan. Itu sawi. Oh, mana bumbunya? Itu apa sih? Ini bumbunya cuma sebutang. Apaan? Sawi beneran kayak ini. Baik. Mak, cuma dengan kayak aku lumpur apa tape?
Kue lumpur kan kentang. Ini sus. Kue sus buah. Bukan lah. Kalau sus li melembung. Pi buah. Ini tinggal taruh sini. Nah. Apa tempe? Ya. Nyawa satu. Nah, ada bu. Tempe. Lalu makan lo tempe. Lu mau beli apaan di situ ada kolak. Ada. Ya kalau mau beli kolak di situ ada. Mana? Ini tempat kecil. Gorengan kolak. Ini timunnya yang gak dimakan kan ya. Itu ayamnya ayam geprek. Biasanya mah nggak senang mak. Apaan? Ayam. Kemarin bosen makan ayam, gara-gara makan ayam terus. Dari Jogja makan ayam terus, dari Tuhan makan ayam terus. Sampai saya tambah bingung yang mau beliin. Kira ke Jakarta yang dibeli juga ayam mulu. Sampai maknya pun beli ayam mulu. Kambing lepas. Ini lagi pamuan ya, sampai ini. Nah, maja. Kamu kan yang doyan sayuran. Sayuran banyak. Ini separuh aja. Ini masukin ke timur. Apa? Masukin kopis nih. Tempe goreng. Tapi nggak jadi, buat kamu aja deh. Nasi sisa. Nasi buat lauk ayam mama itu. Ini kan jadi ada alasan mama belum makan karena ini diambil separuh sih. Gampang ya tas nasi goreng ya tas. Nasi cukup gak nasi goreng tas? Cukup bu. Kok kamu? Iya ntar masuk teh. Udah lama emang nggak nasi goreng. Makanya lain kali Papa udah bilangin kalau mandi sebelum jam 10 udah mandi. Jadi gak sebel. Terus diungkit semua. Papa ini didik bener. Mau cuma ngambil gelas, matiin lampu aja. Kira habis diomongin gara-gara dikencengin gara-gara. Aduh, bekeli. Nangis. Malah hari ini kamu nuntut saya gara-gara saya nyuruh-nyuruh mulu. Kan dari kemarin disuruh begitu ya, Mak? Mati nambah aja bilang, aduh bekel banget dengan kaki gue. Dan ditegur, nangis. Dan sekarang tambah nangis lagi katanya gara-gara disuruh-suruh mulu. Itu dari kemarin dibilangin. Nangis. Nah.
Oh, saya aja waktu kecil gue seneng disuruh. Orang tua piara kambing, saya tiap hari ngarit karena memang pulang sekolah ngarit. Makanya dulu papa piara kelinci supaya apa? Anak tuh ada kegiatan gak main HP doang, soalnya saya rumput biasa dikit. Nah, ada kelinci, ada ayam segala supaya pada bergerak gitu. Kelinci bukan yang boleh piung, Mak. Kalau piung mah armut lah. Kelinci sebelah ini di rumah. Dilepas, kira udah gemuk, dituin, ditangkep, potong. Ya mah gemuk banget ya. Gila. Hah? Apa yang makan? Makan lah, kamu kan doyan. Kelinci itu gobaknya sate. Masak biasa. Ah. Seger. Makan. Diberesin nanti nih kalau anaknya bawa ke dapur bilangnya saya nyuruh-nyuruh. Anak tuh kayak ratu, mau disuruh mecicil cengkel, tunggu aja, kayak gitu. Ya Ma ya. Kamu Mama gimana? Kalau saya suruh tas, saya suruh ini mati lampu, ambil gelas itu kamu gimana? Apa termasuk kerjaan berat itu Ma? Ya enggak. Enggak kan? Cuman biar bergerak aja. Bukan main HP terus. Juru-juru mulu. Papa panggil-panggil aku terus. Itu. Orang cucian mama juga harusnya dipungutin tadi. Tuh. Enggak bantuin apa jemur, Pak, diangkatin. Tuh. Ya. Itu. Dia suruh angkat jemuran, mecicil. Kalau bikin status, jadi anak yang berbakti, sayang sama orang tua. Kira jemuran aja dibiarkan saja begitu. Sejak kapan nih, Kak? Terutama hari ibu bilangnya, selamat hari ibu, baik-baik, sehat-sehat. Aku sayang sekali sama ibu. Kenyataannya apa? Kira ada jemuran tas, bantu jemur. Tadun apa, Ma? Pegel banget tau kakiku. Mana belum aku udah pukul kelas. Dia udah ngomong kayak aku, Ini buktinya kan tadi protes kan. Kemarin habis papa tatar toh. Tatar. Ya tatar karena kamu salah mulu gitu. Itu kan enggak baik. Makanya papa tatar supaya ini kok sampai nangis tuh berdiri situ. Kenapa nangis? Hah? Kenapa kok nangis dibilangin? Pengen baik. Main baik. Kayak mae lah. Tuh. Orang tuh harusnya ya tepok sliro kalau orang Jawa. Tepok sliro itu menjaga perasaan seseorang yang berjuang untuk keluarganya. Saya kerja dari pagi sampai malam, bahkan sampai pagi lagi. Itu kadang tidur sampai enggak merem-merem. Atau merem sampai enggak tidur-tidur. Itu maksudnya habis jalan-jalan pulang dari Jogja ngambek jengkel, ini sekarang pulang dari Jakarta pada baik, cuma beda sebabnya doang. Maik siake itu mama seharian nangis dari pagi sampai siang, agak capek kali. Urung 24 jam ini lah baru selesai mamanya berangkat mandi, anaknya gantian nangis. Gurih gitu. Ya aku tahu kalian capek, mama juga capek juga. Atas mama kan sebenarnya bukan seukurannya gitu untuk jalan-jalan ke stadion, duduk-duduk di lapangan begitu. Kamu mau langsung sama dia? Iya. Mak, memori Vira, Mak. Umurnya satu, Pak.
Jadi mama ya, dikit-dikit capek terus ngambek gitu, bejedut-bejedut gitu. Salah dia yang capek gitu. Ngelayap kan kalau memang ini biar Tasya yang antar jemput sekolah saya. Gitu ya. Terus masak saya, nuci, beli beras. Saya kamu di rumah aja jangan keluar-keluar, Ma. Iya. Kan putih. Orang tua. Kayak kepompong. Gitu. Aku matu-matu. Iya. Masih lumayan. Ini dicoba dulu, Mas, sebulan.